Hai semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya ini. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Terus dukung channel positif seperti ini ya, dengan cara klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi dukung terus channel seperti ini dengan cara klik subscribe dan bantu share kepada teman-teman Anda kalau Anda merasa channel ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya. Bye-bye. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Freddy. Saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Dukung terus channel YouTube ini agar terus berkembang dan dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada lebih banyak orang lagi. Oke, di video kali ini teman-teman saya ingin sharekan tips atau cara bagi teman-teman yang ingin import tapi mohon maaf tidak punya cukup modal, tidak punya modal, bahkan tidak punya modal yang besar. Saya punya beberapa tips. Jadi begini teman-teman semua, saya selalu ingatkan kepada peserta saya bahwa untuk bisa impor ya bukan masalah ide atau bukan masalah kesempatan. Yang terpenting teman-teman atau rekan-rekan itu harus ngerti dan tahu cara impor dulu. Ya itu lebih penting, karena kalau ada ide, ada kesempatan tapi teman-teman nggak bisa impor dan nggak tahu cara impor, itu ide tersebut atau kesempatan tersebut akan sia-sia dan percuma. Tapi kalau teman-teman atau rekan-rekan semua sudah ngerti tentang impor, tahu cara impor, tapi kalau tidak punya ide atau tidak punya kesempatan impor sekalipun, ya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ya, Anda tetap bisa impor. Ya. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang mohon maaf tidak punya modal untuk impor atau tidak punya modal yang cukup besar atau yang tidak punya modal yang cukup untuk impor, saya punya beberapa tips. Tips pertama teman-teman, saat Anda sudah tahu dan ngerti tentang impor, Anda bisa tawarin jasa impor. Jadi Anda bisa tawarkan jasa impor. Jadi jasa impor yang saya maksud adalah rekan-rekan bisa menawarkan jasa kepada perusahaan, kepada instansi, kepada misalnya ke rumah sakit, hotel dan sebagainya. Tanya mereka butuh apa, Anda importkan. Ya, dan saat mereka oke mau, Anda bisa minta DP dulu. Dan dari DP itu Anda bisa jadikan modal untuk Anda impor. Oke, jadi nanti kalau barang sudah sampai ke Indonesia, Anda serahkan, pelunasan itu sudah keuntungan teman-teman semua. Ya kan? Jadi bisa import tanpa modal seperti itu. Terus yang kedua, Anda bisa bikin sistem PO. Jadi sistem pre-order. Jadi kalau sistem pre-order sudah pasti itu sudah harus ada DP minimal 50%. Ya kan, DP 50% dan dari DP itu teman-teman bisa jadikan modal untuk impor. Jadi ingat, bisa bikin pre-order. Ya, bisa bikin pre-order. Terus yang ketiga, kalau punya modal hanya sedikit, misalnya nggak punya modal cukup banyak untuk impor barang yang banyak supaya bisa dapat harga lebih murah, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lainnya, baik sesama importir ataupun mereka grosiran atau resellernya teman-teman semua, untuk impor jamaah. Nah, jadi untuk impor jamaah. Impor jamaah itu artinya mendatangkan satu barang yang sama tapi rame-rame. Sehingga biaya pengirimannya, terus pajak, cukai dan lain sebagainya, itu bisa ditanggung bersama. Ya kan, bisa ditanggung bersama. Dan Anda bisa mendapatkan harga barang lebih murah. Kenapa? Karena Anda nanti waktu menawarkan atau menawar barang itu dengan pihak supplier atau pihak pabrik, Anda bisa menawar dengan kuantiti yang banyak. Karena dengan kuantiti yang banyak, pasti barangnya akan jauh lebih murah lagi. Ya kan? Jadi bisa ngajak rekan yang lain, ngajak apa istilahnya, mengajak reseller Anda ya kan, untuk berkumpul untuk impor barang-barang. Ada 10 reseller misalnya, masing-masing ambil 100 saja, 10 reseller aja udah 1000. Ya kan, masing-masing 100. Ya kan, jadi udah 1000. Anda udah bisa nego dengan pabrik untuk pengambilan 1000 misalnya. Ya. Jadi saya punya 3 tips tadi untuk atau 3 tips atau 3 solusi bagi teman-teman yang ingin impor tapi mohon maaf tidak punya modal atau tidak punya cukup modal yang besar untuk impor. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum mengerti tentang impor, Anda nggak perlu khawatir, saya sudah persiapkan DVD-nya. Pastikan Anda mendapatkan DVD tersebut, karena saya buat terbatas. Dan akan terus, harganya akan terus naik. Oke, pastikan Anda miliki dengan harga murah hari ini. Ambil kesempatan ini sebelum kesempatan ini hilang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.